Di Pasar Peterongan Kota Semarang, harga cabai terpantau kembali naik. Salah satu pedagang mengatakan, harga cabai merah keriting kini mencapai Rp50.000 per kilogram dari sebelumnya Rp40.000 per kilogramnya. Sedangkan harga cabai rawit kini Rp40.000 per kilogram. Kenaikan harga cabai ini sudah terjadi menjelang Hari Raya Idul Adha. Menurut pedagang, kenaikan harga cabai ini karena banyak jasa pengiriman sayur yang juga ikut libur pada Hari Raya Idul Adha kemarin, sehingga terjadi keterlambatan pengiriman. Tak hanya cabai, harga wortel dan buncis juga mengalami kenaikan harga 2 kali lipat. Harga wortel yang semula Rp13.000 kini naik menjadi Rp18.000 per kilogramnya. Sementara harga buncis dari harga Rp15.000 kini naik menjadi Rp24.000 per kilogram. Cabai untuk yang keriting mas, kemarin 40, sekarang 50. Nah, ya, naik 10.000 ya. Terus yang setan? Setan sekarang masih sama harganya 40.000 kata dia. Naik sejak kapan buatnya mbak? Sebelum Idul Adha mas. Main 2. Sebelum Idul Adha main 2. Terus untuk sayur yang naik tinggi apa mbak? Wortel sama buncis mas. Wortel kenaikan sekali sekilonya 5.000. Buncis 1 kilo kenaikannya 7.000 untuk per kilonya. Pedagang sayur memprediksi kenaikan harga sayur terjadi karena musim kemarau yang kini masih terjadi. Prahyuda Febrianto, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah.